guys, Belating Blas Purnama, so welcome back to my channel. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, kembali lagi aku Login Football. Nah di konten kali ini aku akan membahas salah satu manajer yang baru aja keluar. Di konten sebelumnya aku sudah membahas De La Fuente yang mana keluar ya setelah maintenance di hari Kamis guys ya. Nah untuk yang De La Fuente sudah aku bahas. Nah sekarang adalah giliran Stojkovic ya. Ya, De Stojkovic, beliau adalah pelatih dari Serbia teman-teman ya. Nah, di sini menarik dikeluarkan oleh Konami teman-teman ya. Ya di sini ini menurutku ya ini sangat enak, sangat recommended buat teman-teman yang kelewat sama Xabi teman-teman ya, sama Xabi Alonso ya, itu kan quick counter. Nah di sini dia adalah quick counter dan uniknya ya teman-teman ya, dari dua manajer yakni De La Fuente dan juga Stojkovic, keduanya sama-sama memiliki dua gaya main yang dominan ya, ada dua yang jago teman-teman ya, 88 loh skillnya teman-teman ya, yang mana sebelumnya di De La Fuente yakni penguasaan bola dan menyebar ke sisi atau outlet ya, kali ini di Stojkovic yakni serangan balik cepat dan menyebar ke sini atau outfit ya, menarik teman-teman ya. Jadi di sini akan aku bahas, akan aku rekrut juga pastinya di sini ya untuk Stojkovic, dan aku geser dulu. Nah ini bisa, teman-teman bisa ngeboosting pemain 400% ya, luar biasa sekali. Pemain-pemain depan ya bisa keboosting 400%. Buat pemain-pemain depan-depan yang punya pemain baru nggak usah terlalu di train karena di sini dibuat main aja terus. Nanti yang striker FB, RW, SS itu keboosting 400%, luar biasa teman-teman ya. Kemudian untuk plusnya, nah ini agak disayangkan kekuatan tendangan, aku harap di stamina, di dribble atau di apa gitu, tapi ya udahlah guys ya, mungkin itu memang diharapkan Konami. Kalau misalkan di akselerasi bertabrakan dengan Xabi, Xabinya nanti kita merasa menyesal membeli Xabi ya. Ya udah, itu mungkin bisa jadi kelebihan buat Xabi, tetap nggak tergantikan. Plusnya di akselerasi, di quick counter ya. Untuk yang Stojkovic di kekuatan tendangan atau shot power atau kicking power, ya udah kita gaskan aja guys di sini ya. Nah di sini akan aku bahas, nanti akan aku review dan akan aku coba teman-teman ya, kita analisis bersama. Oke, Stojkovic sudah dibeli teman-teman di sini ya. Kebetulan di akunku ini, di akunnya kedua ya, aku belum punya Xabi Alonso teman-teman ya, kelewat guys, aku lupa nggak beli ya. Nah makanya di kesempatan kali ini akan aku coba ya, tentu saja langsung akan aku ganti Pep Guardiola ku ya dengan Stojkovic. Nah oke, kemudian kita ganti kecakapan gaya main dengan gaya main serangan balik cepat atau quick counter ya. Yang mana quick counter nanti akan aku switch ya, coba switch dengan menyebar ke sisi teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi di sini sudah aku tempatkan striker-striker yang bisa nyundul. Ini aku dapat Lewandowski yang terbaru di POTW booster ya guys ya. Jadi seperti itu, kemudian nanti akan aku coba ya. Oke, ya di sini aku menemukan satu, ada Robertson di sini, harus aku summon lagi ya. Harus aku perbarui kontrak lagi biar untuk bisa nanti buat main menyebar ke sisi guys ya. Karena si Renildo-nya enggak seberapa bisa sih. Nah, ini kita ganti di mana ya guys ya? Ya udah ganti Renildo aja sekalian. Jadi dua-duanya adalah ini guys, back sayap menyerang ya, nggak apa-apa, kita gaskan aja nanti. Cip, jadi kita gaskan teman-teman, kita tes di online match ya teman-teman ya. Ya oke teman-teman, ini udah ketemu lawan ya. Nah oke, akan kita coba nanti si Stojkovic ini teman-teman ya, dengan pertama quick counter dulu, kemudian nanti akan aku coba dengan menyebar ke sisi atau outbet teman-teman ya. Jadi mantap, ini dia, semoga up semuanya. Oke, nggak ada yang down ya. Zakarianya on guys, Zakaria apa Rodri ya? Ya udah Rodri aja lah, Rodri aja dulu teman-teman ya. Nanti Zakaria dibawa kedua. Lewandowski aku coba dulu karena dia bisa umpan terobos teman-teman ya. Jadinya nanti yang kanan aja yang buat menyerang, yang bertahan harus diimbangi satu. Tuh gimana di review? Yuk kita coba lagi teman-teman. aduh. A few moments later. Ya ini aku coba lagi teman-teman ya. Setelah tadi di percobaan pertama tiba-tiba Delcon ya lawannya keluar guys. Jadi kita coba ini ya. Oke mantap. Lawannya seperti ini guys. Pakai Ben White juga. Ada Dybala juga. Ya apa ini, serangan balik cepat juga kah? Penguasaan bola teman-teman ya. Penguasaan bola. Jadi kita gaskan nanti. Kita pakai quick counter dulu teman-teman ya. Kalau quick counter harus salah satunya adalah back sayap bertahan, jangan dua-duanya adalah ini teman-teman ya. Jangan dua-duanya back sayap menyerang guys, bahaya ya. Kasih Mbappe aja guys. Nah kayak gini ya, Mbappe kayak gini, Mbappe ditaruh sini biar ini duet sama Lewandowski ya. Oke mantap, tegaskan. Ini kita pakai quick counter dulu, nanti setelah babak kedua kita ganti ke menyebar ke sisi ya guys ya.
Jadi ini kita pakai quick counter dulu. Jadi salah satunya harus perpaduan antara back sayap menyerang dan back sayap bertahan. Kalau back sayap menyerang keduanya itu sangat berbahaya, teman-teman. Oh, ternyata lawan kita adalah possession dari Luis Aroman ya. Jadi bawaan eFootball default, pelatih default, tapi sudah 88 ya, teman-teman. Tapi tentu saja nggak ada booster. Oke, coba. Oke, dapat. Nice. Enak loh, guys. Ini mantap sih. Oke. Enzo, mantap ya. Coba teman-teman. Kemudian Alan ya dia. Hackernya dia. Nanti akan aku coba dengan menyebar ke sisi, teman-teman. Ini kita pakai quick counter dulu. Jadi agar nggak bocor, satu back sayap menyerang, satu back sayap bertahan ya. Karena agak-agak bahaya, teman-teman, kalau dua-duanya back sayap menyerang ya. Agar satu sama lain saling mengkoreksi. Nah, oke. Okay. Okay, nice, bahaya. Aduh, aku membuat kebodohan. Masih ada. Nah, ini fungsinya back sayap bertahan tuh. Ah, banyak selalu nggak pernah bener. Bahaya ini, guys. Kena ini. Untung, teman-teman. Aku bermain-main ini tadi ya, bodoh banget. Oke, dapat. Gas kan. Ayo Ben White. Alah. Nice, dapat. Ayo, come on Enzo. Selalu telat Enzo. Ah, ini dapat sini. Nice, sip. Untung saja, teman-teman. Enzo ini selalu telat, guys. Oke, Enzo ini ya. Aduh, Rudigernya galak banget. On. Dapat ini Mbappe. Itu dia quick counter, teman-teman ya. Quick counter kali ini. Ini belum aku ubah jadi ya, menyebar ke sisi, teman-teman ya. Tadi hampir saja tadi kebobolan. Oke, mantap. Strategi quick counter. Dapat. Sedikit. Lawannya menyerang banget, teman-teman. Oke. Dapat. Nice. Vinicius. Mantap. Ayo, please jangan out please. Ini cukup enak, pressingnya pun nggak terlalu tinggi loh, teman-teman, garis pertahanannya ya. Ini nggak aku mundurin ya, defense-nya nggak aku mundurin. Ini nggak terlalu maju banget loh. Tuh kan masih di sini. Dia nggak terlalu maju banget. Kalau si Xabi Alonso itu maju banget, teman-teman. Nah, ini masih stay loh di belakang loh dia. Ya mungkin biasanya tiap pelatih tuh kadangkala profilnya tuh beda, teman-teman ya. Ya walaupun nggak terlalu banyak sih. Misalkan kalau quick counter ya, namanya quick counter tetap aja garis pertahanannya tinggi ya. Tapi kadangkala kalau dulu di ini sih di konsol itu ada, teman-teman, profilnya ya, yang ini pelatih ini anunya sekian gitu, guys. Udah, Lewandowski. Set. Itu dia. Mantap, teman-teman. Serangan balik yang sangat cepat ya. Apakah forfeit dia? Ya, forfeit sepertinya. Belum nyobain yang menyebar ke sisi, guys. Jadi nanti kalau misalkan ini forfeit, ini aja. Ini udah langsung aku ganti menyebar ke sisi dah. Kalau misalkan dia ini ya, forfeit ya. Oh, tapi kayaknya nggak forfeit ya. Ini langsung aku ganti dah. Menyebar ke sisi. Nah, ini dia langsung ya. Yuk, guys. Inilah udah aku ubah menyebar ke sisi, teman-teman ya. Jadi untuk mekanisme pertahanannya itu cenderung enggapit gini, antara yang back defensive line dan juga untuk garis depan itu saling menggapit gini, guys ya, membentuk gapit gini. Tuh kan, mundur kan ya. Nah, untuk suatu garis pertahanannya. Lah, langsung, teman-teman. Mantap. Dapat yuk. Ash. Langsung ini selalu melebar, pertama ke tengah dulu ya, kemudian nah ini cari bahan ke tengah dulu, begitu dapat lowong langsung dia tuh melebar ya, salah satu dari sisi itu melebar. Ay, bahaya, guys, bahaya ini kena. Untung saja, guys, lawannya kali ini agak-agak ya terlalu tergopoh-gopoh dia. Dan untuk misalkan kalian switch ke menyebar ke sisi, sudah pasti itu agak melebar, teman-teman ya, jadi nggak rapat lagi, jadi agak kayak serangan balik gitu, kayak long ball counter, teman, kayak long ball counter ya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan kelebaran lapangan ini memang enak banget tuh kan, langsung lebar, teman-teman.
Alah, harusnya itu tadi balik badan langsung lolos ya. Oke. 4-0 loh teman-teman di babak pertama. Mantap banget ya. Memang quick counter kalau ketemu dengan pemain-pemain yang pas itu enak, guys. Ini akan kita coba teman-teman ya, untuk tema dari menyebar ke sisi. Ini sudah pasti di kelebaran sudah menunggu, guys. Nah, itu dia. Aduh, ini harusnya terobos ke samping sih ya. Malah ke tengah. Masih terbawa quick counter tadi, teman-teman. Oke, shit. Ini ke sini dulu. Pasti ke sini sudah ada. Harusnya terobos ya, guys ya. Masih lupa loh, teman-teman, terbawa quick counter jadi ke tengah mulu. No. Oke, nice. Ini dulu. Oke. Nah, ini dia. Aduh, buru-buru dingin ini nggak bisa, Mas. Oke, nice. Come on, man. Oh, jadi agak kagok ini. Oke, sana yuk. Tuh, sudah menunggu tuh. Oke, nice. Itu dia. Hai. Ini jadi space-nya agak ini, teman-teman, agak lebar ya, nggak luas. Aduh. Jadi kalau kalian main menyebar ke sisi, kalian tunggu aja, guys, nggak usah pressing ya. Ditunggu aja. Perbedaannya kalau kalian main serangan balik biasa. Kita dapat. Aish. Ditunggu aja, guys. Nah, itu dia. Oke. Sudah pasti sudah menunggu di sini. Ayo naik yuk. Ayo, come on, man. Memang transisi dari quick counter kemudian menuju ke outfit itu memang kadangkala harus langsung butuh adjustment yang otomatis sih, guys ya. Aduh, harusnya ke samping dulu itu tadi. Nah, ini dia. Oke. Oke, dapat. Ya ampun, masih ada Ben White di Marco di sana, teman-teman. Federico Di Marco. Dapat. Lewandowski-nya dari tadi. Sana yuk. Nah, itu dia lolos, teman-teman. Itu dia menyebar ke sisi. Set, mantap. Jadi menyebar ke sisi itu kayak gitu, teman-teman, ya. Mengikat pertahanan lawan ke tengah, dan pasti kemudian nanti kalau misalkan kita sudah bisa menarik back, itu pinggirnya sudah pasti kosong. Menyebar ke sisi itu selalu seperti itu ya, tipikal permainannya ya. Dan ketika sudah melebar ke samping, striker kita itu pasti akan maju. Jadi pertama ngumpul ke tengah dulu, narik back ya. Nanti begitu sayapnya kita kan lolos ya, langsung kita kalian terobos aja ke samping. Nah, saat kalian terobos ke samping, itu strikernya itu pasti langsung maju, teman-teman ya. Jadi mekanisme menyebar ke sisi itu seperti itu. Jadi pinter-pinter memancing, tipikal permainan memancing, guys. Nah, lihat. Nah, alah. Oke, dapat. De Bruyne bisa loh. Oke, dapat. Lah, Di Marco ini kok agak-agak menyusahkan ya dari tadi, guys. Sana yuk. Alah, itu umpannya Van Dijk itu apa sih, ya Allah. Umpannya Van Dijk loh. Gas. Terlalu tergoba-goba, guys. Terlalu tergoba-goba aku. Dapat yuk. Ayo, come on. Nah, ini agak-agak ngaco ini sinyalnya malam-malam ini, guys. Ini pasti dikasih sama Konami nih. Oh, belum. Gak ngaco, guys. Berat banget ya. Dari tadi salah mulu umpannya. Memang kelemahan dari menyebar ke sisi, satu pemain dengan pemain lain itu cenderung agak ada space, guys ya. Agak ada kelebaran. Dan juga ada, apa ya, namanya compactness-nya tuh rendah, teman-teman. Jadi gak terlalu compact, gak terlalu rapat ya. Itu salah satu kelemahan menyebar ke sisi. Tapi buat teman-teman yang suka dengan kelebaran, dengan ruang space yang lebar, yang luas, menyebar ke sisi enak kok. Dan tentunya untuk mekanisme pertahanannya pun nggak terlalu barbar ya, nggak sebarbar quick counter sih ya. Ini ayo, come on, tinggal menunggu waktu selesai aja sih ini. Oke, gas. Coba yuk. Nice. Mbappe-nya harusnya tadi. Ini lawannya ngapain, guys? Nggak masuk, cuk. Musiara. Ya, lawannya udah mulai keteteran sih ya, teman-teman ya.
malam itu kadangkala ketemu lawan yang enak. Kalau enak, enak banget. Kalau agak aneh, aneh banget. Aku juga gak tahu kenapa, mungkin ini apa ya, orang-orang yang nge-push ala kadarnya lah, penasaran sebelum waktu tidur gitu ya. Ya inilah dia. Jadi mungkin ini teman-teman ya, review dari pelatih pack terbaru. Semoga bisa memberikan informasi buat teman-teman semua ya. Mantap banget guys, 6-0 teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi, di babak pertama dengan quick counter, dengan agresivitasnya, dan kemudian melalui permainan apa ya, kelebaran. Ya jadi itu teman-teman ya, review mengenai pelatih yang muncul di manager pack terbaru di hari Kamis setelah adanya maintenance, yang mana ini aku beli Stojkovic dengan permainan serangan balik cepat atau quick counter, yang mana juga bisa menyebar ke sisi. Jadi dua-duanya sama-sama 88 teman-teman ya. Jadi ini rekomendasi, recommended banget buat kalian yang kemarin melewatkan Xabi Alonso ya. Xabi Alonso dengan quick counter 88, misalkan kalian kelewat, bisa beli si Stojkovic ini guys ya. Untuk skillnya sama 88, namun hanya berbeda di item boosternya, yang mana di Stojkovic ini boosternya di kekuatan tendangan teman-teman ya. Tapi untuk tipikal gameplay dan boosternya pasti nggak beda jauh, minimal 85 ya. Untuk skill 88, untuk point ability plus 3-nya minimal 85 ya guys ya, seperti halnya Xabi Alonso ya. Kemudian yang unik di sini, dia juga punya menyebar ke sisi, yang mana teman-teman bisa memanfaatkan, misalkan kalau tengah itu buntu, kemudian bisa di switch permainan menjadi menyebar ke sisi guys ya. So itu dulu teman-teman konten dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga nyalakan loncengnya karena nggak sabar buat ketemu kalian lagi guys. So see you on the next video.